Channel Asmai AMT. Oke, ketemu lagi di channel saya, channel seputar olahraga. Yang pertama kita akan belajar passing ya. Passing dalam futsal itu biasanya lebih menguntungkan kalau bola itu mendatar di lantai ya. Jadi tidak melambung karena lapangan yang sempit, jadi passing itu harus mendatar dan cepat. Oke, gimana passingnya? Saksikan video berikut ini. Langkah pertama, posisikan bola di depan kita dan tubuh menghadap target pemain yang hendak kita kasih umpan. Langkah yang kedua, tempatkan kaki kiri atau kanan sebagai tumpuan di samping bola dengan lutut sedikit ditekuk. Langkah yang ketiga, kemudian ayunkan kaki ke depan sampai terkena bola. Langkah yang keempat, tendanglah tepat di bagian tengah bola agar bergerak lurus ke depan dan menyusur ke lantai. Lakukan latihan passing dengan cara berpasangan dan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak mungkin. Controlling. Controlling seperti apa? Kita kalau futsal biasanya controlling menggunakan kaki bagian bawah ya, atau telapak kaki sini ya. Karena kalau kontrol bola futsal itu lebih baik kalau bola itu berhenti. Dan berhenti langsung digeser ke kanan atau kiri biar nanti segera untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya. Oke, gimana caranya? Saksikan. Langkah pertama, apabila bola sudah dekat dengan kita, angkat kaki kurang lebih satu kepal dari lantai dan ujung kaki menghadap ke atas. Langkah yang kedua, hentikan laju bola dengan telapak kaki. Langkah yang ketiga, kemudian dorong bola ke depan untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya, passing atau shooting. Lakukan latihan tersebut dengan cara berpasangan dan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak mungkin.
kita cara melakukan teknik dasar dalam bermain bola futsal. Dan kalian bisa berlatih sendiri dengan teman-teman kalian, dan semoga kalian bisa menjadi atlet futsal yang profesional. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya agar saya lebih berkreatif dalam membuat konten-konten yang menarik, mendidik, dan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.